Viral di media sosial sebuah video yang berisikan dua orang petugas bagasi bandara yang membanting koper milik penumpang pesawat. Hal itu menarik perhatian sekaligus membuat geram warganet yang melihat potongan video tersebut. Bahkan, di antara petugas tersebut dengan sengaja membanting koper penumpang sambil tersenyum. Video itu diunggah akun Instagram Tante Rempong Official pada 12 Desember 2022. Viral petugas bagasi bandara lempar koper penumpang tanpa rasa bersalah sambil tersenyum, berakhir dipecat, tulis keterangan dalam unggahan akun Instagram tersebut. Menurut informasi, kejadian itu terjadi di Bandara Melbourne, Australia. Setelah video itu viral, pihak Bandara Melbourne mengambil tindakan dengan memecat kedua petugas bagasi bandara tersebut akibat perbuatan mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!